mulai selar bang, kangen dah. Belum? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Besok nonton Tokopedia ya, jam besok. Itu ada di SCTV Indosiar. Kangen ya guys, kangen akan kemesraan, keuan, kegesrekan mereka berdua. Ya, sudah tak terasa 4 bulan mereka menjalin hubungan yang membuat kita makin hari makin elok saja melihat betapa mereka, baik Rizky Billar maupun Lesti, begitu menggugah perasaan, membuat kita baper dengan kemesraan, kekiutan, dan settingan yang maha kuasa. Lalu bagaimanakah acara di hari ini mereka berdua? Apakah Rizky Billar akan kembali menjenguk si Dede seperti kemarin? Ya, tentu saja support selalu Rizky Billar berikan pada si Dede Lesti yang dalam proses penyembuhan. Tentu hal itulah hal yang terbaik yang selalu harus dilakukan oleh Rizky Billar pada sang kekasih. Ya, seperti di hari ini sepertinya entar Rizky Billar juga akan membesuk kekasihnya itu, memastikan kondisi terbaik. Walau dia sering chat, namun ia ingin selalu memastikan keadaan dan melihat kekasihnya itu. Lalu bagaimanakah acara yang akan mereka gelar, akan mereka ikuti di hari ini? Apa sajakah seperti yang kalian ketahui bahwa ntar ada yang namanya acara Tokopedia untuk si Dede Lesti, yakni pada jam 20.00 waktu Indonesia belanja tentunya guys. Ya, itu kalian akan dapatkan sajian pementasan dari si Dede di SCTV dan Indosiar. Namun apakah akan barengan sama Bang Bi? Apalagi Bang Bi jam 9 akan ada di Popa, Pop Academy Indosiar. Apakah mereka akan barengan, pulang bareng, atau bersama-sama? Tentunya tidak guys, karena yang di Tokopedia itu adalah syuting taping kemarin. Jadi sudah dilakukan kemarin sama si Dede sebelum ia sakit. Dan kalau yang di nanti langsung di Popa jam 21.00. Jadi kalau kalian pingin melihat dan menyaksikan keseruan mereka di atas pentas satu frame satu acara untuk hari ini, sepertinya itu tidak akan ada. Namun kalau di dunia yang remang-remang, bukan remang-remang kenapa guys, ya diam-diam, maksudnya kan kadang-kadang Bang Bi dan si Dede diam-diam ketemuan, itu insya Allah akan ada di hari ini. Karena mereka kan tiap hari ya gak bisa kalau gak ketemu. Jadi apalagi sekarang dari rumah Rizky Billar ke rumah si Dede hanya butuh waktu 6 menit ya. Satu putaran roda lah. Begitu ya guys ya, kira-kira acara yang akan ada hadir di hari ini hingga entar malam. Kalau ada acara-acara terbaru, insya Allah akan mimin kabarkan kembali kepada kalian. Tetapi itulah acara yang akan dan wajib kalian pantengi entar malam ya. Kalau masalah serba-serbinya, jangan lupa
kalian harus klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua tentu kita sajikan untuk kalian semua. Itu saja dari kami, yang ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga antar bisa mengawal sampai halal dan sampai lahiran. Itu saja dari kita, terima kasih telah menonton, yuk bye bye.